mempelajari bagaimana menjahit yang baik, menjahit yang profesional, dan yang mereka ragakan adalah hasil merjahitan mereka. Sekali lagi, kawan-kawan yang mau bergabung di dalam gamin, mereka juga bisa belajar menjahit dan juga belajar Iqra ataupun belajar membaca Al-Quran. Selain menjahit, belajar Iqra, kita juga menyerukan apa yang menjadi tuntutan buruh migran. Karena mengapa selama ini buruh migran menjadi korban pemerasan baik oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Hong Kong. Dari bagaimana kita bisa menyuarakan untuk kesejahteraan buruh migran yang ada di Hong Kong. Selanjutnya, Gina. Uji Rahayu.
kami panggil dari Taman Harapan Sakan Pos BB kami. Yang merasa juara, yaitu yang merasa juara silakan maju ke depan. Yang merasa juara silakan untuk maju ke depan. Sebelahnya sini. Seperti orang yang biasa fashion.